Apakah hukum seorang yang sentiasa menceritakan ibadah zikirnya kepada orang lain supaya dia dipandang tinggi? Orang inilah orang yang ditimpa penyakit menunjuk-nunjuk riak, dia kata. Nampak? Ha. Sebab tu bila kita beramal, kita kena dua, ingat dua benda. Ingat orang Kedah. Apa saja amal lepas siap, ingat dua benda. Lepas buat haji, lepas buat umrah, lepas berjuang, lepas baca Quran, lepas solat, lepas buka puasa, lepas apa berzikir, ingat dalam hati. Rojak dan khauf. Harap-harap Allah terima dan rasa bimbang jika Allah tak sudi menerima. Baru jadi baik. Bang, lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mari dalam hati haraplah Allah menerima solatku tadi. Bimbang sangat aku jika kau tak terima, ya Allah. Bang, tu cara je. Ni nak tunjuk ibadat, nak kabur dia banyak zikir. Banyak mana mu zikir? Mana banyak dengan iblis? Iblis banyak lagi zikir. Nak? Haa. Allah tak tengok banyak, Allah tengok kualiti. Nah, walaupun satu batu permata, zamrud, ada star di dalam, ada gewang lagi. Nah, 8 juta orang bayar. Muat bari batu kerikir jalan, selori bawa, baru 200 orang bayar. Ha, great gendoh. Nah, nilai itu tinggi. 2 rakaat solat subuh Nabi kata, tapi bernilai. Khairun minad dunya wa ma fiha. Allah bayar lagi mahal daripada dunia dan isi bumi. Tapi bernilai, ada kualiti. Nah, hak jenis A+.